Dah start kan ni? Dah. Oh, dah start eh? Haa, dah. Sorry. Ya. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. So, macam rasa kita ada soalan. Soalan dia, Assalamualaikum. Betul ke perempuan tak boleh ambil gambar dan upload di media sosial? So, soalan dia, betul ke perempuan tak boleh ambil gambar dan upload di media sosial? Okay, so soalan ni dia khusus kepada perempuan. Perempuan dia ambil gambar dan dia upload dalam media sosial. So isu dia kalau seseorang perempuan ataupun wanita dia nak ambil gambar dan dia tak upload dalam media sosial ataupun disebut sebagai simpanan peribadi, semasa itu tak ada masalah. So ambil lah gambar, nak posing macam mana sekalipun, tetapi bila dia ambil gambar itu, itu sebagai dia punya simpanan peribadi, itu tak ada masalah. Okay, itu settle eh. Tetapi isu yang kita nak bincangkan sekarang adalah perempuan, dia ambil gambar, kemudian dia upload pula dalam media sosial. Okay, kita bincang pasal sirah sikit lah. Sebelum kedatangan Islam, perempuan ni ataupun wanita ni hanya dipandang sebagai satu objek, objek seks untuk memuaskan nafsu lelaki. Itu sebelum kedatangan Islam, maksudnya masa zaman jahiliah. Tetapi apabila datangnya Islam melalui malaikat Jibril kemudian disampaikan kepada Nabi SAW, maka pada ketika itu Islam dia mengangkat ataupun memuliakan kembali martabat wanita. Masya Allah, tabarakallah. Wanita daripada serendah-rendah peringkat ataupun darjat, datang Islam mengangkat tinggi martabat wanita. Kita tengok bagaimana Islam memuliakan ibu. Kita tengok bagaimana Islam memuliakan perempuan-perempuan yang taat kepada perintah Allah Ta'ala. Itu Islam. Tetapi zaman sekarang, yang menyedihkan, ada sesetengah orang Islam sendiri yang daripada darjat dah tinggi, dia merendahkan kembali darjat wanita itu. Apa maksud dia? Maksudnya adalah hukum ataupun wanita dia nak menuntut aurat. Ni kita sebut tentang aurat dulu lah, baru kita masuk dekat gambar ni lah. Wanita, Allah dah muliakan wanita ini dengan hukum untuk menuntut aurat kecuali dekat bahagian muka dan tapak tangan. Itu clear eh. Tetapi kita tengok sekarang bagaimana sesetengah daripada wanita yang mana mereka sendiri yang merendahkan kembali darjat wanita dengan mendedahkan apa perkara yang tidak sepatutnya didedahkan. Okey, dari segi berpakaian, dari segi auratnya, tidak memakai tudung, memakai pakaian yang ketat, memakai pakaian yang menjolok mata, yang jarang dan sebagainya, menyebabkan mereka sendiri yang merendahkan martabat wanita itu sendiri. Itu tidak termasuk apabila ambil gambar yang tidak menutup aurat dengan sempurna, upload pula dalam media sosial. Itu yang menjadi, lagi menjadi masalah lah. Dah lah masalah, tapi dia tambah pula dia upload media sosial secara tidak sedar. Maaf saya cakap, saya minta maaf, saya terus terang. Kita seolah-olah sedang menyebarkan dosa dalam keadaan yang kita tidak sedar. Sebab itulah bila nak upload gambar, bukan sahaja untuk perempuan tetapi untuk juga lelaki, bila kita nak upload sesuatu gambar itu, fikirkan, timbulkan beberapa persoalan. Tengok dulu, cek gambar tu betul-betul. Adakah aku menutup aurat dengan sempurna? Kalau perempuan, lelaki dan sebagainya lah. Especially untuk perempuan, kadang-kadang ada sesebahagian perempuan ataupun wanita, mereka ini memandang enteng ataupun buat tak hairan tentang aurat dekat bahagian ni. Ni aurat bahagian apa orang panggil ni? Lengan eh? Bahagian lengan ni lah. Dan juga bahagian kaki. Takkan angkat kaki pula kan? Sebab ada yang tak pakai stokin dan sebagainya. Dan bila angkat tangan, sebahagian wanita mendedahkan aurat tanpa mereka sedar, ternampak bahagian kaki dan ternampak bahagian lengan. Jadi bila kita nak upload gambar dalam media sosial, cek dulu adakah aurat aku terpelihara, aurat aku tertutup dengan sepatutnya ataupun tak. Lepas kita dah cek aurat kita, kita cek pula dalam gambar tu aurat orang lain. Kita tengok aurat dia ni tercover, tutup dengan elok ataupun tak. Sebab dikhawatiri kita sedang menyebarkan dosa, kita membuka aurat orang lain tanpa kita sedar. Jadi ini sangat berbahaya. Bahkan soalan ini spesifik kepada perempuan tak boleh ambil gambar dan upload di media sosial. Boleh, tak ada masalah. Ambil lah gambar sebanyak mungkin. Ambil lah. Tetapi isunya, bila nak upload dalam media sosial tu, sebaiknya elakkan. Yang terbaik,
jangan upload. Melainkan kalau dalam kawan-kawan friend list media sosial dia tu penuh dengan perempuan sahaja, sama jantina sahaja, itu tak menjadi masalah. Tetapi disebabkan ada followers lelaki, followers yang tahu lelaki mana kita tak kenal, itu yang menjadi masalah. Jadi wanita yang terbaik adalah wanita yang menghalang dirinya daripada dipandang ataupun dinikmati oleh mana-mana lelaki. Wallahualam.